Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Di video tutorial kali ini saya mau menerangkan bagaimana cara kita cepat lolos monetisasi. Langsung saja teman-teman buka Chrome. Nah, lalu di kolom pencarian ketikkan Studio YouTube. Studio YouTube. Nah, kita klik tiga pojok kanan atas, lalu pilih situs desktop. Nah, lalu kita pilih yang paling atas yang tulisannya https sama dengan garis miring 2 studioyoutube.com. Jika teman-teman belum diarahkan ke dashboard, teman-teman tinggal pilih tulisan yang paling bawah, yaitu pilih tulisan arahkan ke dashboard. Nah, di sini teman-teman sebelum mengirim pesan kepada YouTube, teman-teman cek dulu video teman-teman apakah di sini ya teman-teman di bagian paling atas nomor 2. Untuk mengecek apakah teman-teman terkena hak cipta. Jika terkena hak cipta, teman-teman tinggal hapus saja video yang terkena hak cipta. Dan di sini, jika video teman-teman terkena hak cipta, maka di tulisan pembatasan ini, di sini akan tertera hak cipta. Nah, di situ tinggal teman-teman pilih hapus saja ini centang ya teman-teman di sini, lalu teman-teman pilih tindakan lainnya. Nah, di sini teman-teman tinggal hapus selamanya. Dan langkah yang kedua, teman-teman cek pada kolom komentar di sini. Yang ini ya teman-teman, yang paling atas urutan nomor 5. Komentar. Nah, jika ada komentar spam atau melanggar pedoman komunitas YouTube, teman-teman tinggal hapus pada bagian titik 3 di bawah kolom komentar ya teman-teman, yang ini. Tinggal pilih. Nah, di sini tinggal pilih hapus. Dan jika tidak ada, teman-teman langsung lanjutkan ke kirim masukan atau untuk mengirim pesan kepada YouTube, yaitu di paling bawah ini ya, teman-teman. Nah, kita klik. Nah, di sini kalian ketikkan contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu, kita tank. Teman-teman tinggal ketikkan hello YouTube, good morning, I have complete 4000 hours and 1000 subscriber, my channel is. Di sini teman-teman kirimkan link channel teman-teman, ditulis di bawah sini ya teman-teman. Nah, di sini di bawahnya salin, di sini di bawahnya my channel is. Nah, di sini teman-teman salinkan link channel YouTube teman-teman. Nah, lalu kalian ketikkan please review immediately approved dan thank you, sampai thank you YouTube. Nah, setelah itu teman-teman klik bagian screenshot jika loadingnya sudah selesai, lalu akan tinggal kalian screenshot saja pada bagian
monetisasinya, lalu tinggal kirim. Nah, mungkin ini adalah hasil dari saya yang cuma hitungan 2 atau 5 jam sudah disetujui monetisasi. Ya ini ya teman-teman. Kita tunggu. Ya ini ya teman-teman, bukti dari tutorial saya tadi, saya sudah disetujui oleh YouTube. Dan mungkin saya akhiri tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.